Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'lima nafa'an 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 wa mudaikata tazkiran fa'adun wa sifadah wa hasalatu musyir idha billahi wa sallatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa al-duhayna wa jawaddallahu ala khairu wa jila wa mardawati wa qalbi wa sa'adu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam as-sayyid محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وعلم سائر الصالحين في دار امين في كتابه القواعد الاساسيه في علم مصطلح الحديث الانقال الحمد لله kemarin kita sudah membahas tentang sahih. Di sini ada 5 syarat ya. Ada 5 syarat termasuk ittisalus sanad. Yang nomor 2 adalah rawi. Yang nomor 3 tamamud dabti. Yang nomor 4 khuluhu minasy syudud. Yang nomor 5 khuluhu minal illah. Terus disebut ada juga hukmuhu. Hukumnya hadis sahih annahu sesungguhnya anna hukmu utawi hukum hadis sahih anna satamni hadis sahih yuhtaju iku digawe hujjah apa bihi hadis sahih fil aqaidi ing dalam pira-pira urusan akidah wal ahkam lan pira-pira hukum wa ghairi halan liyane al aqaid wal ahkam. Hukumnya yaitu ya boleh dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Wajibulan wajib awal amalu ngamalkan di kelawan hadis sahih. Sekarang mencapai pelajaran Al-Hasan. Al-Hasan utawi iki iku nerangake Al-Hasan. Al-Hasan utawi Hasan lugatan ing dalam cara bahasa ma iku perkara tastahi kang kepingin di ing ma apa nafsu ati atau awa-awaan. Hasan itu secara bahasa baik. Baik itu apa? Perkara yang disukai oleh hati, oleh keinginan kita. Adapun menurut istilah ulama ahli hadis yang disebut al-hasan itu apa? Wastilanan ing dalam cara istilah wa utawi al-hasan al-hadis iku hadis al-latikang al-hadis iku hadis wa utawi al-hasan al-hadis iku hadis alladzi kang ittasala kang sambung apa sanadu sanate alladzi hadis binaklil adli kelawan mindai wong kang adil wong kang jujur wong kang terpercaya alladzi kang qalla kang sithik apa dabtuhu apalane alladzi. Jadi hafalannya tidak sekuat rawi yang mencapai hadis sahih. Andarajati sahih saking derajat sahih wa khalalan sepi apa alladzi minas syududi saking syad langkan recel wal illatilan penyakit. Fasyartu mongko utawi syarate al-hasan hadis hasan khamsatun iku limo hadis. Syaratnya hadis hasan sama dengan syaratnya hadis sahih yaitu ada 5. Al-awwalu utawi kawitan itu solus sanad iku sambungi sanad. As-sani utawi ngambing pindu adalah turrawi iku adili rawi wong kang ngriwayatake hadis. As-salis utawi kang ngambing telu dabtur rawi iku apalane rawi, apalane wong kang ngriwayataken hadis. Nah, tapi kalau di sini kekuatan hafalannya lebih rendah daripada as-sahih. Wal muradi utawi perkara dikersakaken kang dikarepaken yang dikendaki ayyakun iku yen to ono apa dhabtu apalane ar-rawi akola iku luwih sithik, lebih sedikit min riwayatis min rawi sahihi saking
wong kang ngrewetaken hadis kang sahih. Ay khafiful dobti tegese ringan apalane, artinya napa kurang berbobot. Ya berbobot tapi tidak seperti hadis sahih. Ar-rabi'u utawi apalane nggih kuat tapi tidak sekuat sahih. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat nek seumpami pelupa nggih bukan hasan lagi nanti dhaif. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat khuluhu iku sepine rawi anis syududi saking syad neracel syad lemah al-khamisu utawi kang kaping limo khulubu iku sepini rawi minal illati saking penyakit yang ini pelupa penyakit ini untuk penyakit secara jasmani. Penyakit ini yang disebut penyakit ke hadis ini mungkote mursal maupun lain. Ini juga tidak syad, tidak bertentangan dengan rawi-rawi yang sahih-sahih itu. Fa'uli mamangka dikawru biada kelawan ikilah syurut, biada kelawan ikilah khomsatun. Apa sing ulima anna syurutul hasani. Sak temene pira-pira syaratnya hadis hasan, mislu syurutis sahih iku sepadane pira-pira syaratnya hadis sahih. Fima in dalam perkara ada kang liyani apa ma asyarta in syarat asalisa kang ping telu kecuali semua syarat yang ada di hadis hasan ini juga ada pada hadis sahih kecuali di syarat yang nomor 3 wa huwa utawi asalis syarat asalis adabtu iku apalan li rawi final monggo sak temene adabtu fi sahih in dalam hadis sahih doktrum istaratu disyaratakan ayakuna fil martabatil ulia istaratu disyaratakan ayakuna yang ta'ono apa adabtu fil martabatil in dalam tingkatan al ulia kang luhur di derajat tertinggi hafalannya masya Allah sangat kuat ini kunek sahih. Amma fil hasani anapun utawi adabtu fil hasan fa inna umum usatamani adabat la yustaratu iku ora disyaratakan apa dari kamu kena dabat bal yaktafi balik ngalap cukup apa bi khifat idabti kelawan ringane apalan penting apal kata-kata gak apa-apa wis itu sudah mencapai hasan. Misalnya utawi contohnya hadis hasan hadis Muhammad ibu hadis Muhammad ibnu Amr kan dari contohnya Amr ibni Alkomah tak kan dari contohnya Alkomah an Abi Salamah atau Abi Salamah an Abi Hurairah sing Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa Muhammad dan mengutawi utawi Muhammad ibnu Amr kan dari contohnya Amr Muhammad bin Amr ada yo Muhammad bin Amr masyhur dan ikut terkenal bisit kelawan teman jujur Muhammad bin Amr jujur. Walaisalan ora'ona sapa Muhammad bin Amr fi ghayatil hifdhi ibu ing dalam katoke apalan. Beliau jujur tapi hafalannya kurang kuat. Nah ini contohnya. Lah hukumnya apa? Hukmu utawi hukumnya hadis hasan. Wa ya hukmu mislus sahih iki sepadane hadis sahih fil ihtijaji ing dalam digawe dalil wal amalinan ngelakoni dikelawan hadis al-hasan hukumnya sama bisa dijadikan dalil
Wa ingkana lan halisna jan ono opo alhasan dunau iku ing dalem sak ngisore as-sahih fil kuwati ing dalem kuwati. Walaupun secara kekuatan dia di bawah derajat hadis sahih. Walihada lan karena ada ikilah wa ingkana dunau fil kuwa yukaddamu didisiakan alaihi ing atas hadis al-hasan apa sing didisiakan as-sahihu hadis kang sahih. Oleh karena itu hadis sahih lebih didahulukan daripada hadis hasan inda ta'arudi ing dalam nalikane pertentangan, ketika ada perselisihan, perbedaan makna, perbedaan muatan, maka yang didahulukan adalah hadis sahih. Di anau karena sak temani as-sahi akla ikulwe dukur lebih tinggi minu saking al-hasan rutbatan apane tingkatan, karena hadis sahi lebih tinggi derajatnya daripada hadis hasan. Idil hasanu krono utawi hadis hasan kosurat iku berkurang cendek apa rida rijalu piro-piro rawine al-hasan an rijali sahihi saking piro-piro rawine hadis sahih, lebih pendek atau jangkauannya lebih pendek, kurang luas atau kurang kuat fil hadithin dalam apalani wa tebtilan pelanggaran kedetailannya kalah kuat dengan yang sahih. Amma rijalus sahih ana pun utawi pira-pira. Nih. Ucapan lagi. Amma rijalus sahih ana pun utawi pira-pira. Rijali hadis kang sahih. Fa monggo utawi rijalus sahih fi ghayatid dabti ing dalem kata ke apalan. Fi ghayatul ilmi ing dalem kata ke apalan. Wa dabtilan. Yang gerah. Wallahu a'lam. Bismillah. Baca. Jadi nek napa? Rijalnya sahih ini lebih kuat dari segi hafalan dan kedetailan keilmuannya tentang hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.